Jika kamu sekalian merasa lelah, merasa sakit di dalam berjuang, maka Allah kasih tahu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya musuh-musuhku itu, mereka juga merasa sakit sebagaimana kamu sakit. Kita capek, musuh kita lebih capek. Kita sakit, musuh kita lebih sakit. Artinya Allah memberikan satu obat kepada kita, obat kelelahan kita, obat kejenuhan kita, obat ketakutan kita. Artinya ayat ini memberikan pesan, kalau kau takut melawan musuhmu, musuhmu lebih takut melawan kamu. Kalau kamu merasa capek melawan musuh, musuh lebih capek melawan kamu, saudara. Dan di penutup ini ingin saya sampaikan, kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surga-Nya, saudara.